Wih, cumi. Nggak tengok lu. Cumi. Gawe adik. Ya. Mak tengok ni. Ya ya, gawe adik ya. Adik sekolah tak ada habis lagi. Oh, cumi. Sekolah. Ha. Wak gapo pulak ya hei. Ada ya wak kik pisai. Ambe kata nak kik pisai. Hmm. Oh, dah sedak lah kalau kik pisai ya wak gak. Ni ai tek obeng ya buat tek obeng. Ha. Nggak. Sedak ang. Mau ada apa yang mau tak ni. Ni kita bisa mau adik ke? Ha ha, buat je dah. Mak tahu dah adik minat ni kita bisa mau. Memek dah ke adik. Adik dengan ayah pun kan sama. Dia kata ayah dah dulu ke. Barulah ayah tahu punya adik dia minat pisang. Mana dengan Alung untuk adik ni? Oh, Acik. Ha. Acik tak ni dia gendong dengan Alung. Alung kata nak pergi sisi, nak peringgah pun aung. Oh, dengan motor ruang tu lah. Yoyak kan? Hmm, yoyak dia. Abang nak swear abang? Saya swear boleh juga ke ada ke? Tidak, ada. Mama tak minum ke? Tak pernah minum dan tak pun. Minum dulu mana ayah minum air batu tu bakal orang nanti. Haa, kalau sekali tu. Bukan sama-sama. Mana ayah swear lambat? Lambat lah mamu. Mana? Ma. Ayah swear apa ni? Ayah! Allah, gimana? Ayah, ayah. Gap, gap apa lu? Nurul Mia Rizlamli anda diterima bekerja di syarikat kami. Tinggal kena untuk cek hijau. Bukan nak lain. Bila ni lah nak kena hijau ni nak? Oh, minggu depan dah tak habis. Depan aja. Boleh layu, boleh layu. Tak apa. Ayuh bangga. Ayuh suka sangat lu. Ayuh suka sangat. Ini anak bertuah. Anak bertuah ayuh. Anak bertuah. Anak bertuah kita. Yalah. Aloh, mujur lah. Tak ada lagi anak ayuh. Kau kerja kau lupa lu. Lu lah orang kerja kau lupa. Ayuh pergi nanti ke situ. Alah ke bawah ayuh, mak. KLCC tinggi situ memang comel ya. KLCC tu mana? Kau lupa lah tempat balik comel sana ya. Kalau pergi situ sohor lah ya. Situ memang sohor kalau pergi situ. Nak bawa ayah pergi situ? Ha? Bawa pergi dengan mak? Ayah panggil sangat. Ayah suka sangat. Aloh lu. Ha, dengarlah pukmu ni ha. Ha, mujo ada lu dalam keluarga kita. Ha, anak ayah. Kau mula-mula sekali kerja kau lupa ha. Alu pergi sana, Alu bawa balik macam-macam kat Alu. Dengan Mak. Kau tahu Alu beli kau ni, gapa-gapa Alu beli belakang? Beli belakang, adik? Haa, oh. Alu pakai gapa boleh? Beli. Adik nak game, lepas tu adik nak baju, nak seluar Alu beli kat adik lah. Okey. Tak apalah main minai dulu, main. Go. B, lo ni abis balik Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ni nak jemput B pergi Kuala Lumpur kali dengan abis. Kuala Lumpur? Ya. Yeah. Kuala Lumpur mesti suka abis ke situ ke? Haa, memang lah B. Sebab Kuala Lumpur ni ke bandar yang besar. Ya, baby tak biasa lagi ke situ. Abis? Haa. Sebetulnya, baby pun boleh kerja sana tau tak? Ya ke? Haa, betul lah molek lah. Baru je boleh suka. B pergi Kuala Lumpur tu boleh kerja ke apa? Boleh kan ni je. Tapi kan ni pun betul lah. Abis boleh pergi Kuala Lumpur. Gin, abis we offer hot tinggi lagi ke B? Ke apa tu? Kita pergi Kuala Lumpur, B nikah dengan Abel, Abel bawa B duduk dengan Abel dulu. Nikah dengan rumah, kereta, gapo semua Abel ada dah. Kereta rumah ada belakang? Cukup lekat dah. Wah, sukanya. Tapi, B kena nikah dengan Abel dulu. Tak boleh lagi gitu, ke? Oh, jadinya baby kena nikah dengan Abel? Tapi kan nak oyak kaya ni? Alah, pandai-pandai baby lah. Abis jumpa ayah dia dah. Hok jumpa ayah tu masalah sikit. Jumpa ayah lah. Kata saya ke baby ke? Saya ke jok. Okey lah. Baby ni pasal, nanti abis pergi jumpa dengan ayah baby. Alright.
Ingat, beli belakang dah ni bagai ke? Hok mak kiri, bulu apa semua. Aku rasa gapo hok mak tulis aku beli belakang dah. Paling penting sekali sate lah. Oh, nak beli sebab mak nak buat sup eh. Sup ke belionya? Sate ke gula? Gula ye. Tak ingat, tak ingat. Mak nak buat ingat. Aduh, mak kan nak buat gula ye. Oh, sebab kat lung tu dapat hijau. Manis dah ni. Ayuh saya sangat dia. Tapi gula ye pun sedap juga. Kat lung tu. Ngoh. Itulah. Eh, kalau ayah tengok ni, ayah tak suka ni kau. Sekejap. Itu bukan jatuh ke tepi tu? Ya, gila. Gila. Tanya kat Mek. Hello. Alam buat gabung dengan berkamah ni? Kalau ayah tengok ni, ayah tak suka ni lu. Dah, Angor, Acik. Alam tahulah kat apa Alam buat. Buat gapo? Sebab Alun nak pergi Kuala Lumpur pun dengan berkamar tau tak? Dia akan jaga Alun sana tau tak? Jaga gapo? Kita tak tahu berkamar ni kerja gapo sana. Dia baru balik kampung pari je. Eh, untuk pengetahuan Angoh dengan Acik, Alun akan kahwin dulu dengan berkamar sebelum ke KL. Dia berkamar akan nikah dengan Kak Alun. Eh, Alun, ayuh tak kenal lagi dia, Alun. Balik, Alun, balik. Eh, Alun, jangan sampai berkamar ni sebab ada duit je Alun nak pergi sini tu. Eh, bukan. Alun kenal. Alun dah 100% kenal berkamar. Sekalipun ayah tak bagi, Alun nikah dengan berkamar. Ya, ayah saja kot ke Alun. Bapa Alun jadi degil gini. Balik, Alun. Eh, Angoh. Acik. Siapa Angoh acikmu? Betul lagi akan jadi acik lah. Lu ni gini, dengar molek. Gapa berkamar nak ayah? Berkamar akan jaga kat Alun dari rambut sampai ujung kaki. Tak usah duduk berimbang. Berkamar akan jaga dia. Betul-betul. Sebab Abang Kamar betul-betul gila kau dia lah. Dah, ayah aku tak kisah setuju benda tu. Ayah kena setuju. Eh, Angong, Acik jangan campur urusan lo. Dah! Ya, ngah balik. Eh, Alun! Ma? Eh, ayah? No, masih ada? Dengar bik-bik ni, Alun nak pergi kau rupa lah pergi habis dah kau lo. Yelah, Ma. Ayuh, Alun memang nak pergi. Alun nak pergi ke rumput tak siap kau ke ayuh. Kau ma, kau adik-adik semua lo. Ma, dengan molek Alun nak oyak. Alun pergi, Alun nak cari rezeki. Nak ubah kehidupan kita, nak beli kereta, nak beli rumah. Ma juga seneng ayuh paling. Lo, Alun fikir molek lo. Alun dengan ma oyak. Abah benar lo pergi ke rumput, pergi hijau. Bukan gini kau dengan kamar, bukan ikut kamar lo. Oh, lo. Ayuh. Benar ke lu pergi kerja ke lupa? Bukan dengan kamar tu lu. Kamar tu baiklah. Ayuh, kamar tu baiklah. Kita tak kenal lu kamar tu siapa lu. Ma, ayuh. Alun kenal kamar tu 2 tahun dah dalam Facebook. Dia baiklah ayuh. Dia kritik banyak. Kalau kamar tu seorang yang baik, dia mahu risal dengan ayuh. Ni tengok. Dia dah cegat luar. Dia nak risal dengan ayuh. Dia tak suka dia. Ngah, tengok nak pergi ngah. Lung, mu dengar cakap aku ni dah. Kalau mu tak siap kat aku sekalipun, tak siap tak dengar adik-adik mu sekalipun, mu tolonglah dengar gapo ayah dengan mak royak. Ayah dengan mak tak ubi mu gi. Eh, ngah. Aku gi, aku nak ubah kehidupan kita tau dok. Ha, aku nak beli rumah, aku nak beli kereta. Tak kira mu tak suka benda tu. Aku tahu, tapi mana dengan ayah tak ubi tu baik dengan kamar tu. Dengan kamar tu kita tak tahu pala aku baik ke jahat. Eh, kamar baik tapi tu banyak dia boleh jaga aku kau dok. Mu tahu mana? Aku kenal dia lah. Eh, mu tahu dok kalau kita tubik dari rumah tanpa restu orang tua tak berkat. Ni, kalau ayah lapar, sayur keladimu. Cari sayur keladimu. Ni, kalau mak sakit demam, cari mu kan tu. Eh, lo lagi boleh risi. Canggih tu ke? Alah mu ni. Ma! Abang! Lom! Buat apa mu kerja ajar sangat, Lom? Ha? Kalau mu nak kerja sangat, mu pergi, Lom! Bebek, mu nak pergi, Lom! Mu ambil, Lom, mu pergi! Mu nak kerja sangat, ke? Hello? Hello? Mungkin sangat kat jatuh tu kan? Mungkin tau. Sangat kat jatuh tu kan? Mungkin! Adik, apa buat kat Luki ni? Tak boleh kat Luki! Adik, aku tak balik lagi! Luki! 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 Luki!
Ayah! Adik! Adik! Jangan jangan masuk dapur. Lagu ni. Jadi abis jamuh badan ayah panas sangat. Jadi abis bawa kain basuh ni sini. Barulah badan ayah tu tak panas. Abis kelak. Ayah lapar tak? Mak ada ambil ni. Mak ada buat sup hari ni ayah. Ayah cepat-cepat lah. Siang. Mak bawa sup. Ana? Ha, ya. Ni masih ada ni. Tak, aku nak Kak Long masuk. Apa? Aku nak makan Kak Long masuk. Ya, masuk gula keladi, sayur keladi ke abis ni. Makanlah roti gemuruh, roti kari dah abis tak makan. Aku tak sih. Makan nasi dulu baru boleh makan obat. Tak sedap mau masuk. Ayuh tak makan obat lagi ke? Tuh. Cuak memang sikit-sikit. Abis kena makan abis. Ayuh, hari ni makan hok mama masuk dulu. Nanti Alung balik, makan Alung masuk pulu. Nanti mami ai. Aku nak kalung mu, aku nak kalung. Iya. Video. Nanti kak Alung balik. Angoh bang, angoh, angoh. Kak pula ai bang makan. Allahu akbar. Ayuh. Mana? Ha. Mana dia masuk? Apa makan dah ya nak pergi masuk tu. Masuk gapo pula tu. Dia masuk lagu mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji balik tu syang ke? Balik tu. Mana nak dia ayuh ginilah suruh makan nasi tok se, makan ubat dege tok se makan. Cari kau kat lu. Yo, makan nasi sikit yo. Tak leh, tak sedap. Mamu masuk tak sedap. Aku tak se. Aku nak makan oh, kat lu masuk. Mu kena telefon kat lu mu. Tak boleh harap ke ngoh. Ngoh tipu, ngoh tak telefon. Ngoh, nanti telefon kau alu, tu balik. Alu nak suruh ngoh telefon, ayah kena makan dulu. Makan dulu. Rasa semulut je semulut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sedap. Tak boleh, aku tak sedih. Tak sedap. Masuk gua alu nama mu. Makanlah sikit ya. Aku nak makan kat lu membasuk. Cik, aku nak makan kat lu membasuk. Mu kena telefon. Tak apa. Mu kena telefon ke dia. Nanti dia ada balik. Aku nak telefon. Nanti nak telefon. Tak boleh agak kau ngomu. Tak boleh agak kau ngomu. Banyak kali dah dia kaya dia telefon. Dia tak telefon. Ayah tak sihat ni ayah. Ginilah ayah. Kalau ayah nak rasa hak Alung suar, hak Alung masuk. Nantilah. Aku telefon ke Alung. Kalau ayah nak rahsia, ayah makan nasi ni. Kalau ayah nak tunggu Alung juga, ayah tunggu je lah. Okay, ayah.
Alung, mau gimana eh? Apa pun tak je nak balik lu. Ayuh tak habis-habis duk manggilmu. Aku tak tahu dah nak jawab ke apa lu. Tolonglah. Aduh. Long. Aduh. Halo, assalamualaikum. Long. Aku tak tahu nak ayat gano sekarang ni. Tapi kalau mau baca mesej suara aku ni, aku harap sangat mau balik rumah long. Aku tak tahu nak gano doh. Ayah tak habis-habis. Tak habis-habis. Semua orang dari rumah yang marah. Dia dah habis-habis dah panggil mu. Dah panggil mu suruh minta mu balik, suruh masuk dia, suap makanan dia. Ubat pun dia tak semakan long. Sekarang ni bukan setakat demel long. Macam-macam doh dia tu. Tak bangun doh. Tolonglah long, aku harap sangat kalau mau baca gapo aku ayat ni, mau balik kampung. Sebab aku tak tahu gapo yang jadi depan hari ke ayah. Mu tahu ke? Mu tubik dari rumah pun. Mu tak dapat restu hari tua mu. Jadi sebelum kapa-kapa jadi kaya, aku harap mu balik cepat. Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iye. Ni Najmi dah. Ah, oh, lama nak jumpa. Lah dekat telefon mulu. Oh. Sihat molek kau? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi surah jemaah hak Isa sana. Oh, betul lah, kita pun nak pergi juga. Oh. Lama tak balik kampung ni? Ada masalah, kita pergi je KL. Oh. Oh. Ni pun balik 3 hari dah. Oh, KL lah lah ni. KL, jari-jari. Ni nampak pun sihabut ada masalah ni. Biasalah. Masalah keluarga gitu ya lah. Iyalah. Lepas tu share sikit nak tahu gana-gana. Nak tahu kita boleh tolong. Oh, kita kenal lama dah. Tapi kita kalau boleh tak say cerita kat orang masalah alih rumah kita. Ya, kita boleh. Tapi tak apalah cerita malam ni. Betul ada masa lagi ni. Mungkin gapo bimbe ayah rumah ni. Dia tak habis-habis manggil kak cari kak. Kak nak dekat dengan sebulan dah. Lari ikut jatuh di Kuala Lumpur, katanya nak hidup kaya lah, bebas lah. Jadi ayah tu duk teringat aku dia tu. Telefon pun tu tak ada angkat. Tukar nombor baru pun tak tahu lah. Duk Kuala Lumpur lah. Kita pun kerja-kerja pun kerja-kerja kampung gitu. Adik pun ngaji lagi dua orang. Susah kalau nak pergi cari KL tu pun. Nak cari mana KL tu luar. Kau mana ni? Kita bahas masalah ni. Tak ada siapa mitok ke. Gini lah. Ya, ambil lah dah. Kapa ni? Ambil sikit beli beras kau ubat-ubat ayah dah. Eh, tapi ni banyak ni. Tak apa. Kita sedekah dah. Lagipun bukan seumur kita wi dah sipai-sipai apa okey. Sedak oi ke joket eh tu. Banyak-banyak ni boleh pergi piti. Sikit baru tu i. Kalau duduk denu. Sedak i poket tebal ni. Kita nak juga kerja KL tapi tak siapa nak jaga adik-adik mai ayah sakit lagi. Ya kita beh tak apalah. Kalau i nak gi ikut kita, kita duduk KL mana tahu kita tubik hijau pokak. Masa tu baru boleh juga balik kak tengok ayah. Jadi Min boleh tolong kau cari kak? Bapa tak boleh asal ikut Min pergi KL. Apa? Ikut jangan Min. Kerja dengan Min? Kerja ke apa? Kerja ya seronok sangat-sangat. Tak kisah Min sebab yang penting boleh we olo-olo ke rumah rumah. Ya Min dah. Kerja Min ya seronok tapi tak. Gitulah ih. Hari-hari tu kat Tino, Amoy, Melayu. Sia jaga-jaga. Kerja ke apa tu Min? Kalau sehari sejek ambil 300, dua jek suku kira. Kalau ini ikut ni dua hari lagi ni akan naik KL pula. Tu hari tu ni kerja hari tu. Kata ia sikut. Kau lebih hello duduk kampung daripada buat benda-benda gini. Kalau lemon tup tu nak tolong kawai pun bukan dengan cara ni. Assalamualaikum. Agak lah. Tak apa tak sih.
akhirnya ku nyatakan perasaan padamu yang semakin menebal. Bersemi di kalbuku, sungguh pun demikian, terpaksa ku terima. Hakikat yang sebenar. Panggil ayah pergi makan. Jom kita pergi makan ayah. Dah pun mak masak macam-macam dulu. Hei, ayah. Allah dia tidur. Ayah. Ayah. Ma? Pa? Ayuh, jangan buat gini, bapak. Apa, Mak? Mak, mari tengok ayah, Mak. Ayuh. Ayuh tidur tak bangun-bangun. Habis? Habis bimbing, Mak. Habis? Apa yang ayah, Cik! Adik! Ya, Ma. Ada apa, Ma? Adik, tengok Ayu ni, Dek. Ayu tak aduk lah, Dek. Cik! Ya. Makan ya. Cik gapo ni, Ma? Ayu tak aduk lah, Cik. Ayu! Ayu, ya! Ayu! Ayu tak aduk, Ayu! Ma, Ayu tak aduk, Ma! Ayu! Ayu! Amin! Ayu! Ya bangun, ayo bangun. Bangun, ya. Jangan tinggal kami, ya. Ya bangun, ayo. Makaklah. Alu tukar nombor telefon ke? Adik-adik telefon tak boleh berapa. Alu tak tahu ke lu? Ayuh tak duduk lu. Baliklah lu. Baliklah lu. Merindu sangat ke alu. Adik nak petih sikit, Ma. Petih? Oh.
Piti apa, Dek? Piti, mak adik buteng saya, Dek. Buteng? Mak tak ada duit, Dek. Piti nak makan apa duit? Adik nak makan. Piti nak makan 500. 500 ya, mak? Allah. 500 tak ada duit mana ambil mana, Dek. Adik tak tahu ke. Sekarang ayah tak ada ni, mak tak akan je buat, Dek. Nak ambil duit mana? Boleh lah, mak. Tak ada duit. Akhirnya, mak tak ada sipir langsung. Tak acuk, Dek. Kalau muntuk oleh, mitok dengan cara mahal juga, Dek. Cara lembut, mitok dengan cara kasar. Dek, mak tak ada duit, Dek. Dah, aku tak se tengok. Aku jemu dah. Aku meluak dah tengok muka mu. Ni anak beranak ni, buat drama mata. Lah ni aku nak masuk dalam, Dek. Mu geledah ke apa dia yang ada dalam, Dek. Makcik tak ada duit. Lah ni gana-gana aku nak utai aku malam ni. Dek, aku masuk dalam. Dek, nak pergi mana, Dek? Dek! Kak Ma, Kak Ma? Mu ni siapa? Pergi-pergi rumah aku. Lah ni aku nak duit aku. Adik mu gotong dengan aku berapa lama? Berapa banyak tak? Eh, siapa ni? Masang yang bal. Eh, ni saya, Adik. Eh, Adik. Acik tengok. Lepas ayah ni enggak, Acik tengok. Adik banyak berubah. Sebab apa, Adik? Apa? Aku jadi gini, mu tahu sebab apa? Sebab ayah pilih kasih, mu tahu tak? Eh, Dik. Mak tak pernah ajar lagu ni, Dik. Cik. Mak ayah tak pernah ajar adik lagu ni. Boleh ajar. Enggak kak Aloh yang manja, mu tahu. Ngaku mitok kau apa, semua tak boleh. Mu yang masuk dapur aku. Nanti aku nak tanya mu nak pilih buat dia ke mu nak ibat. Mu nak ibat aku mai ibat aku siapa nak ibat. Tengok mak sian mak ni. Sian mak ni. Eh, lagi mana ni? Eh, Dek. Halo. Halo. Halo.
Apa awak lagi jadi gini? Sakit. Ni mesti, ni mesti kamu awak gini, okay? Halo. Cari sebuah nama ni. Oh, tu lah. Listen, okay? Aku nak balik lah, umur tu. Okay, tak apa, tak apa. Aku malam mati. Ayuk meninggal tu. Yang rasa sebab semua perhatian ayah, semua pui kalung, semua duit ayah, semua bagi kalung. Anu nak belajar lah, anu nak jadi hijau lah, semua. Tapi anu tak pernah ambil hati pun, anu tak pernah marah pun. Apa ayah tak ada sekalipun, anu tak pernah suruh benda ni kaya. Jahat je anu ke? Semua kecayaan ya, ayah bagi semua anu rosak ke gitu. Dan mengabaikan perasaan adik-adik. Tapi, tapi Angah tak pernah dendam pun dengan Alung. Angah sentiasa doa pada Allah supaya Alung balik cepat-cepat. Doa ni makbukil Alung balik. Sekali Angah boleh tengok Alung ada depan mata Angah. Benda tu lagi penting daripada kapur Angah rasa sedih kamu ni.
Maafkan Ayah. Ayah janji lah Ayah jangan tinggal Ayah lagi. Tak, lepas ni Ayah nak buat Ayah pula bagi Ayah. Tengok kehidupan Ayah pula lepas ni Ayah nikah. Ayah boleh tengok cerita Ayah. Ayah. Mbak panggil. Ayah selalu panggil nama Anu. Masuk Acik Anu. Adik dari Pak tapi tak boleh Anu. Siapa Ayah sakit? Ayah buang Anu. Ayah tak boleh telefon sebab kau semua Anu bertelepon, Ma. Dia buat semua ni Anu tak boleh nak hubung. Anu macam lu lupa ingatkan lupa ke apa. Tapi Ayah nak bawa kita kini, Ayah. Anu, okey? Lo, no, jangan aku ni lo. Kalau Ayah masih hidup, Ayah tengok sedih Ayah lo. Tak apa lah, Ayah lepas tu lepas lah lo. Ayah banyak bersabar, Ayah banyak berdoa sedekah hati Ayah untuk arwah Ayah dah. Betul lo. Gapa dia mu ni lo? Ha? Dek. Menggila kau lo? Ha? Sabar dek. Sabar dek. Ayah tak ada lo, kau tahu lo? Sebalung Ayah mati. Dek. Dek, buat gitu. Kek sama ni kita tunggu Ayah balik. Dengan marah ya, aku tak pernah hajar anak emak jadi nagun ni. Sebelum aku kisah kepada aku balik, tak habis-habis lagi nak bangga aku. Tak cukup dengan aku. Memek aku tak berhati dengan mu. Aku menyesal kepada aku buat dek. Dek tak kira mu tak lihat terima aku lagi ni. Aku sakit lah ni tahu dok. Aku dah menyesal dah tahu dok. Aku tak jago. Boleh lagi. Aku risau dah tahu dah. Aku risau dah sampai sana aku tak boleh nak tengok Ayah dah kenal. Adik pun tersia aku tengok kat lagu tu. Bukan ke selama ni kita duk on spy balik. Tengok dia balik tu ni. Sepatutnya kita jaga dia, kita bagi dia siap mula. Kita sama-sama lah, kita keluarga jaga kakak. Tak lalu. Adik, sepatutnya adik minta maaf dengan kak ni. Kak ada depan mata ni. Angah, Ma. Kalau dia tak suka Ayah sini, Acik, biar ada pergi je lah. Biar ada pergi, ada keluar dari rumah ni. Memang Ayah tak diterima dah balik dari rumah ni. Adik minta maaf lu. Adik bukan marah Alung pun. Selama ni adik banyak dia rasa hati dengan Alung. Ayah selalu manja Alung. Sedekat adik ni adik bosu sekali tapi Ayuh lebih ke Alung. Adik minta maaf banyak lo. Baiklah patutlah kan adik ni basah hati pun. Sebab Alung banyak masalah. Baik. Adik tak salah pun. Adik Baiklah. Baiklah kita duduk boleh-boleh sumpah dulu.